الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله Mengawali عباده جمعة kita Di pekan kedua di bulan Rabi'ul Awal tahun 1443 Hijrah ini tepatnya 8 Rabi'ul Awal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian hamba yang masih beraktivitas sampai dengan hari Jumat ini kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman dan di antara sekian hamba yang mengatakan dirinya beriman itu kita pula yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan komitmen iman kita dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita lalui. Hadirin, setiap kita tanpa kecuali. Sudah tentu, mengharapkan segala kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas di muka bumi ini. Ingin menjalani kemudahan dalam hidup berumah tangga, ingin menjalani kemudahan dalam pekerjaan yang tengah kita jalani, ingin menjalani kemudahan dalam setiap titian interaksi sosial yang kita lalui, dan tentunya segala kemudahan ini mustahil. Kita bisa dapati, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puncaknya setiap kita, khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ingin mendapatkan kemudahan saat kembali kepada Allah, saat semua orang merasakan situasi yang sangat menegangkan. Di saat itulah kita amat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diksi Al-Quran pertolongan Allah yang diberikan kepada setiap hamba untuk mendapati kemudahan dalam kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirat yang menentukan kebahagiaan abadinya ataukah nestapa yang tak berujung saat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu diistilahkan dengan oleh dalam bahasa Al-Qur'an dengan nama syafaat diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan nama syafaat karena itu sering kita katakan saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah kemudian langsung mendeklarasikan dengan terang lugas dalam Al-Qur'an di surah ke-42 surah Asy-Syura di ayat yang ke-11 Allah mengatakan Qulillahu syafa'atu jami'an. Qul Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulillahu syafa'atu Sungguh yang berharap syafaat itu, yang berharap pertolongan Allah itu, yang berharap pertolongan untuk melahirkan kemudahan dalam setiap aktivitas yang dijalani di dunia atau bahkan di akhirat, "Lillahi syafa'atu jami'a." Kata Allah, semua pertolongan itu, semua yang menghasilkan kemudahan itu adalah milikku seluruhnya. Adalah milik Allah. Jadi, kalau Anda menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman dalam pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, "Hei, itu semua milikku, datang kepadaku, minta kepadaku, karena semua sumber syafaat bersumber dariku." Karena itu, saat kita bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami ingin mendapatkan syafaatmu." Kami ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan rumah tangga kami, kehidupan di pekerjaan kami, kehidupan di interaksi sosial kami. Bahkan kami ingin hidupnya mudah, wafatnya mudah, dikuburnya mudah, di akhiratnya mudah ya Allah. Kata Allah, hei turun Quran surah ke-19 Maryam ayat yang ke-15 itu. Ketika Allah contohkan jaminan kepada Nabi Yahya alaihi salam, yang kelak diberikan kepada Nabi Isa AS... dan kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam dan kelak diajarkan kalimat kepada kita untuk mendapatinya. Wasalamun alaihi yauma wa yauma yamutu wa yauma hayya. Yahya, aku berikan jaminan kepadamu keselamatan, ketenangan, kenyamanan saat engkau terlahir berkehidupan di dunia mutu saat akan wafat sampai kehidupan di alam kubur. Hayya sampai engkau kembali kepada Allah dibangkitkan dalam keadaan gembira penuh dengan kemudahan. Salam disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita umatnya bahkan untuk memohon itu setiap selesai salat dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ya jalali wal ikram kita bermohon ya Allah anugerahkan kemudahan keselamatan kelapangan kenyamanan dalam setiap aktivitas kehidupan kami di tiga dimensi alam yang berbeda Hadirin, kalau kita ingin real meminta kepada Allah, Ya Allah, bagaimana jalan menuju salam itu? Bagaimana jalan menuju syafaat itu? Maka Allah tunjukkan jalan melalui Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada kita pintu-pintu syafaat yang memudahkan jalan-jalan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di titik inilah kita akan membahas dengan singkat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan syafaat yang memudahkan kehidupan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Informasi yang jalurnya tersambung kepada Allah bersumber dari Al Quran. Informasi yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dilacak dalam hadis-hadis beliau. Di antara sekian hadis yang bisa kita dapati tentang syafaat, kita temukan dalam kitab Sahih Al Bukhari. Imam Al-Bukhari menuliskan kitab sahih ini dengan 97 topik. Di topik yang ketiga bernama Kitabul Ilmi di bab yang ke-33 berjudul Babul Hirafi 'ala Al-Hadis di nomor hadis yang ke-99. An Abi Sa'idil Maqbari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala 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 Abu Hurairah Abu Hurairah satu di antara sahabat yang rajin mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rajin mengamati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali kata beliau saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumul qiyamati ya Rasulullah siapa manusia yang paling bahagia di antara sekian manusia yang berkehidupan di bumi, siapakah di antara mereka yang paling bahagia? Bishafa'atika yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Dari sekian banyak manusia yang beraktivitas di bumi ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita hadirin. Ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan anda merasa ketika harta benda anda bertambah, anda dikategorikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh korun pun hartanya berlimpah. Diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya, yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat. Sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan belum tentu. Bukankah Firaun, bukankah Namrud, bukankah yang setipe dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan, kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat. Syafaat, syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Rasulullah yang mendapatkan syafaatmu khususnya di hari kiamat kelak? Dan nanti kenapa disebutkan hari kiamat dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita di bumi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ya Aba Hurairah,"

Begitu tekun mendekat pada tuntunan keislamanmu. Ini hadirin. Seorang sahabat lekat dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi. Walaupun agak telat masuk Islamnya. Di masa Nabi SAW. Di tahun ke-7 hijrah. Tiga tahun sebelum Nabi wafat. Beliau dalam pencarian. Tadinya majusi. Pindah kemudian Kristen. Mendengar ada Nabi di Madinah. Datang kemudian ke Madinah. Berhadapan dengan Nabi melihat akhlak Nabi jatuh cinta pada Islam mengucapkan syahadat. Berubah nama kemudian dari Abdul Syams menjadi Abdurrahman bin Sakhr. Diberikan gelar Abu Hurairah. Perhatikan dalam ilmu hadis ketika Anda belajar hadis ada sanad ada matan. Sebelum masuk ke matan perhatikan sanadnya karena ada inspirasi kebaikan di balik sanad itu yang meriwayatkan hadis kepada kita. Abu Hurairah ini masuk Islam agak telat di penghujung kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau punya visi. Saya terlambat nih, keduluan Abu Bakar, keduluan Uthman, keduluan kemudian oleh Omar, keduluan oleh Ali. Tapi tidak ada kata terlambat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena itu pesan penting yang diwariskan kepada kita dari pujian Nabi kepada sahabat Abu Hurairah ini. Hei jangan pernah menyimpulkan amalan kita mungkin sudah menggunung. Bekal-bekal pahala kita sudah tinggi. Contoh Abu Hurairah ini. Walaupun dia terlambat masuk Islamnya, tapi semangatnya menggebu untuk menyusul saudara-saudaranya yang lain. Karena itu kalau ada yang baru bergabung untuk jamaah, kalau ada yang baru belajar baca Quran, hadis ini mengajarkan jangan melihat yang sudah tinggi. Jadikan motivasi untuk menyusul mereka semua. Dan inilah jalan yang mendekatkan kita pada syafaat Rasulullah Wasallam. Lalu kemudian Nabi menjawab secara singkat, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi rawahul bukhari wahai abu hurairah orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah ikhlas dari dalam kebeningan hati dan jiwanya hadirin rahimani wa rahimakumullah perhatikan kalimat Nabi ini Nabi tidak hanya mengatakan tidak mencukupkan pada kalimat siapa yang mampu mengatakan ashadu an ilaha illallah cukup tapi ada kalimat pelengkapnya kata Nabi khalisan min kalbihi au min nafsihi Kalimat itu secara ikhlas diungkapkan dari kedalaman jiwa dan hatinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud kalimat ini? Karena setiap muslim masuk Islam sudah pasti mengucapkan syahadat. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi, kata Rasulullah, nggak cukup dengan kalimat itu. Kalimat itu harus punya jiwa ikhlasnya. Harus mengalir dalam hatinya. Sekarang kalau kita bertanya, Ya Rasulullah, Bagaimana ciri-ciri orang yang mengucapkan syahadat keluar dari hatinya itu? Maka diberikanlah isyarat petunjuk dalam Al-Quran, Surah Ke-49 Al-Hujurat, di ayat yang ke-14. Di sini kita akan menyimpulkan bahasan Jumat kita di kesempatan kali ini. Perhatikan kalimat ini, hadirin sekalian, karena ini akan menentukan status kita sampai Jumat ini. Apakah berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allahu ta'ala: Qalatil a'rabu amanna. Kul lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antas mereka berkata, "Ya Rasulullah," wahai Rasulullah, "Kami sungguh telah beriman. Kami sungguh telah beriman." Masalah iman karena perkara hati Karena kaitan dengan kondisi dalam hati kita Dalam kalbu kita Maka Nabi menunjuk petunjuk dari Rasulullah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak cepat menyimpulkan apakah benar atau tidak Karena itu nanti ada hajaran dalam hadis Jika ada terkait dengan persoalan iman Dan lawannya kufur Jangan cepat menghukumi seseorang Jangan anda katakan sifulan kafir Sifulan kufur Karena kalimat itu akan mencari pemiliknya kalau dia tidak menemukannya maka dia akan kembali kepada yang menuduhkannya. Maka Nabi mengajarkan kita diam, menunggu wahyu turunlah ayat tadi. Allah menyampaikan kul katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu, kalian belum beriman dengan sungguh-sungguh. Walakin kulu aslamna. Tapi cukup katakan kami baru masuk Islam. Ayat ini membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mengatakan beriman. mukmin dan muslim. Apa bedanya? Kata Allah. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ karena ternyata iman yang baru kalian ucapkan di lisan itu dengan mengucapkan ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Itu kalimat iman Ternyata kata Allah baru sampai lisan Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisan Menjadi syarat sah pertama seorang menjadi muslim Maka ketika kita mengatakan Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Sah Anda, saya, kita muslim Tapi kalau kalimat itu baru sampai di lisan Belum sampai ke hati maka mohon maaf statusnya belum beralih kepada mukmin baru muslim di hadis al bukhari nomor hadis 99 tadi ternyata disebutkan oleh rasulullah kalimat la ilaha illallah kalau bersumber dari hati sampai ke hati itu syarat pertama mendapatkan syafaat di Quran surah ke-49 ayat ke-14 disebutkan yang sampai ke hati itu kalimat la ilaha illallahnya itulah sifat iman pemiliknya disebut dengan mukmin. Jadi setiap mukmin itu berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap muslim belum tentu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang syahadatnya baru mencapai lisan, belum sampai ke dalam kalbunya. Sekarang kalau kita bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana ciri seorang mukmin itu? yang syahadatnya sampai kepada jiwanya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang khusus dan ciri-ciri inilah menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri khususnya? Hadirin, kalau kita mengamati Al-Qur'an, maka para ulama memberikan gambaran kepada kita, tidak pernah disebutkan kalimat iman dalam Al-Qur'an dengan segala perubahan katanya baik kata kerja amana jamaknya amanu atau yu'minun atau kata benda misalnya isim mukmin mukminun mukminin kecuali kata iman ini akan disandingkan dengan amal saleh jika Anda menemukan kata iman apapun maka sandingannya umumnya akan bertemu dengan amal saleh rumusnya demikian قران سوره 103 والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه wa mimma razaqnahum yunfiqun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sekarang pertanyaannya kenapa setiap kalimat iman dalam Al-Qur'an selalu disandingkan dengan amal soleh? ternyata jawabannya amal soleh itulah yang memberikan petunjuk tentang keimanan seorang muslim yang sudah sampai ke hatinya jadi kalau iman itu sudah sampai dari lisan ke hati, sampai ke jiwa kita, maka pembuktiannya akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh untuk membuktikan kepada Allah, iman sudah sampai ke hati saya. Apa buktinya? Dengan amal, amal yang didorong oleh iman itulah disebut dengan soleh, maka itulah muncul kalimat amal soleh. Karena itu, ketika kita diuji oleh Allah dengan perintah-perintah amalan, sesungguhnya untuk menguji, mengetes pada jiwa kita, betul enggak syahadatnya sampai ke hati kita. Benar enggak kalimat syahadatnya sampai ke jiwa kita? Karena itulah turun perintah sholat lima kali dalam sehari. Diperdengarkan suaranya lewat telinga kita. Jangan-jangan kita ucapkan asyadu an la ilaha illallah. Tapi kalimat Allahnya enggak ada getaran di jiwa kita. Quran surah ke-8 al-anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minun idha wajilat kulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu imana wa 'ala Sungguh orang beriman yang sejati itu ada cirinya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Bukti iman sudah sampai ke dalam jiwanya. Karena itu lima kali dicek setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh ganti ke siang, siang ganti ke sore, sore ganti ke menjelang malam, ada maghrib, maghrib ganti ke isya malam, dicek Jangan-jangan subuhnya ada iman, sorenya kufur. Jangan-jangan sorenya kemudian ada iman, subuhnya jadi kufur. Diperdengarkan. Bukankah ketika anda mendengar azan ada getaran dalam hati? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah azan. Itu tandanya imannya masih semayam dalam jiwa. Tinggal dibuktikan. Lewat apa? Solat. Karena itulah ketika ada perintah untuk mengerjakan amal saleh, Sesungguhnya cara membacanya itu, itulah jalur syafaat kita. Itulah pembuktian iman kita. Jadi sebetulnya Allah perintahkan kita untuk beramal itu untuk kemudahan kita. Syafaat kita. Karena ternyata amal itu adalah penentu kita untuk mendapatkan syafaat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat itu kita mendapat syafaat. Dengan baca Al-Quran dapat syafaat. Dengan bersodakoh dapat syafaat. Dan dampak syafaat akhirat itu akan berpengaruh kepada kehidupan dunia kita. Karena itu kalau anda bertanya kenapa saya sholat, suara azan menjawab secara langsung Hayya ala salah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa saya sholat, Hayya ala al falah. Azan tidak menjawab itu wajib. Azan tidak menjawab kerjakan saja. Azan justru menjawab Hayya ala al falah supaya kamu bahagia, supaya hidupmu mudah, supaya dapat syafaat. Karena itulah Nabi pernah mengatakan Iqra'ul Qur'an fa innahu yati qiyamati syafi'an di ashhabi. Baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu akan datang menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur sekarang sudah asar lagi. Ya Allah barusan asar sekarang sudah maghrib lagi. Kalau anda melihat tinjauan hukum saja berat anda menunaikannya. Tapi kalau anda melihat ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya. Kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita Semua kembali ke kita Karena itulah persepsi kita mesti dirubah Jangan-jangan selama ini kita abaikan Perintah-perintah ibadah Sibuk mengerjakan larangan-larangan Sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita Semoga dengan itu Jumat ini kembali menyadarkan kita Untuk kembali melengkapi menu ibadah kita Semakin ingin mudah kehidupan kita cepat semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan kita kepada ibadah itu itu yang diistilahkan dengan takwa dalam Al-Qur'an. Tahukah Anda bagaimana jawaban Allah ketika kita meningkatkan takwa? Quran surah ke-65 di akhir ayat yang kedua di awal ayat yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min la Siapa yang mampu meningkatkan takwanya terus kepada Allah? Aku akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya dan aku kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya aku jamin kebahagiaan kalian. Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah untuk mengabulkan doa-doamu itu. Puncaknya Quran surah ketiga Al Imran ayat 102 yang tiap kesempatan Jumat dijadikan oleh Rasulullah SAW untuk membuka khutbah Jumatnya. Ya ayuhal ladina amanut takulloha hakatu kati illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, Jaga dan tingkatkan takwamu kepada Allah dengan cara yang benar, dan jaga iman itu. Jangan sampai engkau wafat kecuali membawa ketundukan kepatuhan dengan iman dan takwa yang telah engkau kumpulkan itu semoga khutbah ini bermanfaat semoga kita disentuh jiwanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan amal soleh dan semoga syafaat Allah diturunkan kepada kita dimulai dari detik ini sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu li fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas Ud'u Allah yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan khutbah kita pada kesempatan kali ini, setiap kita berpeluang mendapatkan kemudahan dalam kehidupan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari sejak kehidupan kita di bumi sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mampu membuktikan keimanan kita dengan menenun amal saleh. Karena itu mulai dari hari ini mari kita koreksi diri kita bermuhasabah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan selama ini yang menyulitkan diri kita karena perilaku kita sendiri yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa melembutkan hati kita untuk bertobat dan mengawali kehidupan kita lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semoga hidup kita dimudahkan, wafat kita dimudahkan, di alam kubur kita dimudahkan, dan di akhirat kita dimudahkan untuk menatap Allah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, kama'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka an nashkurak. antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma ya arhamar rahimin salli wa nusallimu ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana la tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhamban illa ghafarata Duhai Allah kami bermohon kepadamu Jika ada satu pun diantara kami saat ini Di masjid ini ya Allah atau dimanapun Hambamu yang berlumur dosa Maka jangan biarkan ini meninggalkan Jumat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang diliputi kegelisahan ya Allah dalam Jumat ini. Jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Jika ada di antara kami yang tengah malami kesulitan ya Allah. Di rumah tangganya, kehidupan sosialnya atau di pekerjaannya maka mohon ya Allah di Jumat ini. Berkahi, angkat dan mudahkan segala urusannya ya Arhamarrahim wala illa dan jika ada di antara kami atau kerabat kami yang tengah kau uji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitmu Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Asdiqa'ana ya Allah. islam idha kanu muslimin. Ya Allah berikan hidayah kepada saudara-saudari kami. Kerabat kami, teman-teman kami yang belum bersyahadat sampai Jumat ini ya Allah. Ringankan lisannya, kuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepadamu ya Arhamarrahim. وارزقنا نعمة العبادة يا الله لنتحصل على شفاعتك وشفاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. يا الله بقي كامي ينطلق بالإيمان بالشهادة. كوات كان شهادة تو إيمان إتو دا لم جيوكامي يا الله. بين بين كامي ينطلق بالعامال من يا رب العالمين. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بقية يا الله حياتنا حياة طيبة وآخر حياتنا حسن الخاتمة. Ya Allah kami mohon jadikan sisa hidup kami ya Allah Dari mulai detik ini kehidupan yang lebih baik Bermanfaat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Berikan hidayah kepada kami ya Allah Dan jadikan akhir kehidupan kami khusnul khatimah ya Allah Khafif lisanan lakuna kalimat at La illallah Muhammad Rasulullah Wajib kalimat ini bikaulika ya Rahimin. Bikaulika ya ayat nafsul irji'i ila rabbiki radiatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati ya allah mohon ringankan lisan kami dalam sakaratul maut kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah muhammad rasulullah dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan firman-Mu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiatan maradiyah. cepat pulang kepadaku. Aku, aku ridha dengan amalanmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Engkau masuk dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma nashta'ku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nashta'ku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak mampu menatapnya di alam mimpi, Ya Allah. Jangan biarkan kami kehilangan kesempatan untuk menatapnya, Ya Allah, di akhirat nanti, Ya Arhamar Rahimin. Adukhillna li jannata ma'a rasulikal mustafa, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satukan kami dengan keluarga kami, kerabat-kerabat kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahmu, Ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sabi'un alim. Wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim. Tubna ilayka taubatan nasuhah. Ya Allah kami bertobat kepadamu di Jumat ini Ya Allah Jika ada pelaku maksiat di masjid ini Ya Allah Jika ada pelaku maksiat Mohon sentuh jiwanya untuk bertobat Ya Allah Dia kawan kami Ya Allah Dia kerabat kami Ya Allah Jannibna minat wahdu, Jauhkan kami dari perpecahan Ya Allah Satukan kami Ya Allah Satukan kami dalam kebaikan Allahumma barikna Ya Allah Barik baldatan Indonesia Ya Arhamar Rahim Ya Allah berikan keberkahan kepada hidup kami, kepada negara kami ya Allah, kepada rakyat kami, kepada kolega-kolega kami dan satukan kami dalam kebaikan. Allahumma akhfina bi halalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمون يرحمكم الله